Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Siti Maria mengatakan, sosialisasi dengan menggandeng ormas dan lembaga agar tahapan dan pelaksanaan pilkada bisa sampai ke masyarakat. Maria memastikan ormas yang dirangkul tidak ditunggangi kepentingan calon yang akan berlaga. Hari ini kita mengumpulkan beberapa ormas yang memang kemarin sudah kita ini kan di 10 basis, yang intinya adalah untuk mengevaluasi bersama dan juga akan kita sampaikan bahwa ormas inilah relasi yang memang kita minta untuk kerjasamanya untuk mensosialisasikan kegiatan di pilkada ini. Diharapkan ormas bisa membantu KPU dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tingkat partisipasi tidak rendah seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Makfiro, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.